Hai hai, welcome back to my channel. Hari ini kita mau membuat minuman ala kafe yang ternyata sangat mudah membuatnya. Tetapi jika kita membeli di kafe, harganya sungguh mahal. Siapkan kopi instan sebanyak 2 gram atau sekitar setengah sendok teh. Kemudian gula pasir sebanyak 8 gram atau 1 sendok teh penuh. Berikutnya kita gunakan ram, ini opsional, bisa dipakai bisa tidak, sebanyak 1 sendok teh. Tambahan ram membuat minuman ini sangat enak. Tambahkan 2 sendok makan air panas. Kemudian dengan menggunakan mixer mini, kita akan mengaduk kopi tadi sehingga berbusa atau membuat foam. Perlu diperhatikan untuk alat pembuat foam ini, sebaiknya yang benar-benar kencang putarannya sehingga menghasilkan foam yang kokoh. Berikutnya kita masukkan es batu secukupnya dan kita tuangkan susu cair UHT vanila sampai penuh gelasnya, kurang lebih sekitar 100-120 ml. Gelas yang aku pergunakan ini kapasitasnya 350 ml. Sekarang minumannya sudah siap untuk dihidangkan. Kita kasih nama Ice Vanilla Cafe. Next, kita akan membuat Freddo Cappuccino. Kita akan membuat Americano Cafe-nya dulu. Ini adalah kopi instan sebanyak 2 gram atau setengah sendok teh. Kita seduh dengan air panas sekitar 50 ml. Diaduk dulu americanonya. Next, kita menyiapkan 120 ml susu UHT rasa vanila. Kita akan campurkan dengan masukkan setengah sendok makan creamer, kurang lebih 8 gram. Kemudian gula pasir juga 8 gram. Di sini aku menggunakan ram rasa vanila sebanyak 1 sendok teh. Kita mixer lagi sampai susu ini tadi menjadi berbusa. Next, kita masukkan es batu sesuai selera. Dan kita akan menuangkan Americano Cafe ke atasnya. Nah, dua macam minuman ala kafe kita sudah selesai. Kedua resep ini tidak memakai terlalu banyak gula.
Jadi, buat kalian yang ingin lebih manis, boleh ditambahkan lagi gulanya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. See you!